bahwa kegiatan kita pada saat ini dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dan juga sebagai bentuk pelestarian Kolintang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kolintang ini sebagai salah satu warisan budaya asli suku Minahasa sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai WPTB atau warisan budaya tak benda. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa pelestarian warisan budaya yang ada di Indonesia tentu tidak hanya berhenti pada penetapan, tapi harus ada tindak lanjutnya. Ini sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan, bahwa dalam pelestarian kebudayaan Indonesia ini juga harus ada upaya-upaya sehingga kebudayaan ini kita harusnya tetap bisa berlanjut. Nah, salah satunya yang kita lakukan hari ini. Jadi kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 melakukan lomba Kolintang ini. Tujuan akhirnya adalah dalam rangka melestarikan. Kota sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Balai Pelestarian Budaya Wilayah 17 yang boleh ya sama-sama melaksanakan kegiatan ini, dan harapan Pak Wali Kota kiranya kerjasama ini bisa berlanjut. Tadi saya sudah bincang-bincang dengan Pak Kepala Balai bahwa Pak Wali Kota akan berencana melaksanakan Pesta Seni Budaya Nusantara yang akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Kalau bisa kerjasama dengan kepala-kepala balai lain-lain juga, kita bisa kerjasama untuk pelestarian seni budaya yang ada di Kota Tomon pada khususnya dan di Sulawesi Utara pada umumnya dan Indonesia pada keseluruhannya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pesta Kolintang Milenial pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu, para pimpinan yang sudah hadir bersama telah membuka dengan resmi seluruh rangkaian Pesta Kolintang Milenial pada siang hari ini. Yes. Pas part yang lagu Gangnam, torang ba rame-rame semua. Dengan predikat juara 2 adalah SMA Negeri 1 Tawangwan. Maka SMA Negeri 3 Tondano menjadi juara 1 dengan nilai 84,26. Wakil Wali Kota, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomon, secara resmi menutup kegiatan Pesta Kolintang Milenial Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih, Pak Ketua Upaka Lawireng.